Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari sepak coy. Ini usianya sudah 21 HST dan kita lihat di sini ada ulatnya. Saya akan ambil dulu. Kalian bisa melihat kan? Itu adalah ulat yang sering memakan sawi saya ini. Ulat-ulat ini disebabkan dari adanya kupu-kupu guys. Jadi kalau ada kupu-kupu itu dipastikan ada ulatnya lah tuh. Maka dari itu untuk tanaman bunga-bungaan tuh disingkirkan ya kan. Tanaman bunga, tanaman yang warna cerah-cerah itu disingkirkan aja. Malah bikin ulat ini bersarang di sawi kita nanti. Karena saya ini tidak menggunakan greenhouse, jadi sangat rentan sekali, sangat rentan sekali dimakan oleh ulat. Ini usia 21 HST dan sudah lumayan besar ya. Bentar lagi ini kita panen ya kan. Ini kita menggunakan nutrisi yang saya racik sendiri, 7 bahan yang saya buat kemarin tuh. Menurut saya ini masih bisa dilanjutkan ya kan, masih daunnya masih hijau, masih batangnya bagus, daunnya bagus. Tapi yang sebelah agak sini itu daunnya menggulung guys, menggulung itu ya seperti inilah contohnya. Karena apa itu? Itu karena kurang sinar matahari ya. Jadi kalau pagi seperti ini kena, cuman jam 11 itu tidak kena. Di bagian 3 PVC ini tidak terkena matahari setelah jam 12, jam 11-12 itulah. Dan yang terkena matahari sampai jam 2 ini yang 11 ini sudah wah lumayan besar ini. Ah lumayan. Ini 21 HST. Sebentar lagi panen kita 25 ya. Kita harus sering-sering memantau apakah ada ulatnya atau enggak ya, karena waduh ini kenapa ini, karena kita di lahan terbuka tanpa greenhouse, tanpa atap, tanpa semuanya lah, ini rawan sekali terkena serangan hama. Jadi ya harus sering-sering mengecek ke kebun lah. Oke, kita lihat bagian akarnya putih ya, enggak terlalu putih lah. Ini lumutnya hilang, kalau sudah besar itu aneh ya, aneh dia lumutnya hilang, kalau masih kecil itu banyak sekali lumutnya. Dan lihat ini pecah-pecah. Kenapa kok pecah? Ini karena kemarin itu ada hujan, jadi terkena air hujan dia sedikit pecah. Daunnya sangat lebar-lebar ya. Wah sangat. Ini saya menggunakan benih dari tanah merah, Nauli FI panah merah. Kemudian untuk jarak tanam ini 15 cm, cukup 15 cm saja untuk sawi sudah sangat bagus. Dan untuk lubangnya seperti ini, lubangnya pakai cup minuman inilah, seperti inilah. Tapi ini sangat mudah sekali pecah guys, kalau mungkin ya cuma berapa panen sudah pecah dan kita harus membelinya lagi. Jadi ini sangat wah, sangat boros. Oke, kita akan langsung aja mengecek PPM dan juga pH nya Nah, ini nomor saya yang kalian kalau mau tanya. PPM 1510.
BBM 1510. pH 8,6. pH 8,5. 5,6. Oke, ini kita harus tutup supaya tidak ada lumutnya. Oke guys, mungkin cukup segini aja dulu untuk video update kali ini. Ikuti terus perkembangannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya, ya kan? Ada kejutan menarik lah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.